kedatangan beliau kemari bukanlah untuk suka-suka, namun untuk mendapatkan kelegaan yang semaksimum mungkin. Berbekalkan harapan untuk sembuh seperti sedia kala, beliau menuju ke terapi Tuan. Setakat ni okey? Okey, turun. Sebelah sini. Relax pelan-pelan je. Setakat ni okey? Okey, baik. Urut sikit pakai mesin lah. Nak lembutkan sikit otot abang dekat bahagian pinggang. Okey? Beliau seorang pekerja yang berdedikasi. Di dalam tugasnya sentiasa berdiri lama, dan kerana itulah berlakunya himpitan pada saraf tulang belakang. Sebelum memulakan rawatan, urutan menggunakan mesin urut gajah Al-Kadidi ini bagi melembutkan otot yang sentiasa tegang. Setelah melembutkan otot menggunakan mesin urut gajah Al-Kadidi ini dengan daya terjahannya 12 cm kepada pelanggan, maka selepas ini perawat akan mulakan rawatan. Relax. Okay, relax. Lembut, relax. Okay, cantik. Sebelum ni dia tegang sikit kat dalam ni kan? Okay, relax. Thanks. Okay, cantik. Hembus. Okay, relax. Okay. Tarik nafas dalam. Hembus. Okay, relax. Okay, cantik. Okay, relax. Setelah sendi tulang dibetulkan, urutan menggunakan kaedah myofascial massage dan acupressure dijalankan bagi melembutkan otot dalam. 1, 2, 3, 4, 10. Okay, relax. 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. Apa yang anda dengar ini bukan seperti apa yang anda sangka. Ini adalah proses terapi shockwave bagi memperbaiki kerosakan tisu. Ni kalau abang rasa hentakkan dia kuat sangat, abang beritahu saya, bang. Okay. Kurang eh? Okey, sini. Dah tak ada dah? Oh, okey, dia kurang. Okey. Okey, kiri kanan ni sakit lagi tu? Tak ada. Tak ada dah eh? Okey. Baik. Baik, okey. Baik, tegak pada. Cuba tunduk ke depan. Lagi. Okey, free pinggang. Okey, cantik. Okey, tegakkan. Kita ke tepi sikit. Ada rasa tak selesa ke? Okey. Bezanya dia tak sama macam yang sebelum-sebelum ni. Dia ada perubahan yang ketara pada kedudukan tulang abang. Cuma macam abang bagi tahu saya sebelum ni, bila kerja tu berdiri, dia akan datanglah kesan tu balik kan. Okey. Sebab tu saya pesan dekat abang sembuh 2 minggu dulu. Nanti kita tengok selepas 2 minggu apa-apa perubahan yang abang rasa, sama ada keadaan abang makin okey atau makin tak okey atau keadaannya sama sahaja, boleh maklumkan semula pada kita lah. Boleh bagi tahu keadaan abang macam mana. Syukur alhamdulillah. Encik Agus telah datang ke terapi Tok Wan, dan hari ini kalau tidak silap treatment yang ke-24 atau 25 kali ya Encik Agus datang. Kenapa Encik Agus masih kekal dan nak datang buat maintenance di terapi Tok Wan ini? Okey, terima kasih Agus. So saya daripada first cawangan buka, saya dah datang sini sampai dah tadi yang Encik cakap dah 24-25 kali saya pergi. So the reason saya pergi ke tempat ni sebab saya dah pergi ke mana-mana tempat yang lain, tetapi kesannya bila saya buat rawatan, sakit tu tak hilang atau ataupun dia tak berkesan. Tapi kat sini walaupun saya pergi, saya nampak perubahan dia. Mungkin dia agak lambat tapi dia boleh maintain kesakitan tu. So setiap 2 minggu ataupun 3 minggu sekali saya akan datang sini untuk memastikan saya akan buat maintenance. Dia orang cakap bila kita rasa sakit, dia akan maintainkan balik tulang kita. So benda tu bagus. So that's why saya memang akan datang ke sini lah. Saya tak pergi ke tempat lain. Syukur alhamdulillah. Itu sebablah saya datang sini, dan saya yakin lama kelamaan benda ni akan boleh baik lah. Bila saya dapat kawal cara pergerakan, cara kerja, dan ya, itu salah satu sebab. Ya, terima kasih Encik Gus. Terima kasih kerana bagi sokongan kepada kami. Supaya kami terus boleh memberi manfaat kepada orang ramai di luar sana. Dan untuk makluman anda, Encik Agus kerap kali datang ke sini ditreatment oleh Master Safwan. Okey, terima kasih Encik Agus. Terima kasih.